Hai 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 para K-popers, pasti pada gak sabar kan dengan comebacknya Blackpink kali ini. Kalian pada penasaran gak sih berapa harga outfitnya mereka? Nah, berikut kami rangkum harga outfitnya Blackpink khusus untuk kalian. Tapi sebelum itu, subscribe dulu ya. Jangan lupa like, share, and like. Oke, cekidot. Oke, yang pertama ini ada slip dress dari High End Show. Ini yang dipakai Rose, itu harga 5,9 juta. Wow. Nah, ini dari Rose juga. Ini ada jaket putih, itu harganya 5,9 juta. Fantastis banget ya. Nah, ini masih dari Rose juga. Ini ada kalung yang dipakai Rose. Ini harganya 987.000. Ini terjangkau banget ya, nggak sampai 1 juta. Nah, ini member yang kedua, Lisa. Ini dia pakai booster seharga 1,8 juta. Masih dari Lisa, ini Lisa pakai crop shirt seharga 4,1 juta. Nah, kalau antingnya Lisa itu terjangkau banget loh untuk seorang idol, yaitu harganya 522.000. Nah, kalau bajunya Jennie ini itu harganya 8,1 juta, sedangkan antingnya Jennie itu kan ada dua, itu harganya yang satu 8,1 juta dan yang satunya 6,9 juta. Itu udah masing-masing dari channel. Sedangkan aksesoris Jennie Mae Jennie yang mencuri perhatian ini merupakan keluaran Uni Stella Hellring seharga 3,2 juta. Nail Hellring 1,6 juta dan body sweet ring seharga 9,5 juta. Wow, sangat fantastis sekali ya untuk digemari aja. Nah, untuk foto teaser, Jennie mengenakan aksesoris kepala keluaran Chanel seharga 5,9 juta. Nah, ini ada member yang keempat, Jisoo. Kalau Jisoo ini mengenakan wall skirt seharga 14,3 juta. Nah, itu tadi harga outfit yang berhasil kami rangkum dalam teasernya Blackpink. Semoga kalian suka ya. Jangan lupa subscribe. Buat kalian yang nonton video ini, jangan lupa nonton reaction movie yang pertama aku ya nanti sore, dan aku juga mau bagi-bagi hadiah buat kalian. Annyeong.